Rehabilitasi medis di tempat kerja. Program kembali bekerja. Jadi mengembalikan kemampuan fungsi alat organ atau anggota tubuh yang sakit. Cedera, kelainan, karena penyakit agar dapat berfungsi kembali semaksimal mungkin. Sehingga seseorang dapat mandiri kembali. Tujuan rehabilitasi, cacat minimal, beban panti turun, sisi kemampuan maksimal, tenaga kerja kembali ke pekerjaan semula. Peran dan tanggung jawab dokter perusahaan menentukan diagnosis kecelakaan atau penyakit akibat kerja, membantu menyusun program rehabilitasi, mengevaluasi medis setelah kembali bekerja, kerjasama dengan dokter yang merawat atau mengobati. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 4 tahun 97 pasal 14 tentang kesempatan kerja bagi penyandang cacat, PP Nomor 43 tahun 98 pasal 28 tentang kewajiban mempekerjakan penyandang cacat, Permen Nomor 3 tahun 96 pasal 2 tentang dilarang PHK selama tenaga kerja berhalangan kerja karena sakit. Program rehabilitasi tempat kerja, perencanaan, komitmen, prosedur, organisasi, lalu pelaksanaan rehabilitasi medis, kerja, dan sosial, serta evaluasi, pencatatan, dan analisis. Program Return to Work, suatu program di perusahaan yang bertujuan untuk membantu pekerja melakukan pekerjaan semula sesegera mungkin atau secara bertahap. Melakukan penyesuaian pada pekerjaan semula, menemukan pekerjaan lain yang sesuai dengan kondisi, membantu pekerja mengatasi keterbatasan yang dimiliki untuk melakukan pekerjaan. ATSUM 2008 atau 2013 dan diadop oleh Perdoki 2008-2013. Bukan hanya program mengelola disabilitas, namun program pencegahan disabilitas. Oleh karena itu, proses kembali kerja harus dilakukan sedini mungkin. Hubungan status kerja dengan kesehatan, jika tak kerja 6 bulan, 50% bisa kembali kerja. 1 tahun tidak bekerja bisa balik 25%, 2 tahun itu mungkin 10%. Manfaat bagi pengusaha itu mengurangi biaya kompensasi, hilangnya waktu kerja berkurang, mengurangi biaya perekrutan, seleksi dan mengganti pekerja, memperbaiki dan meningkatkan citra perusahaan. Dalam hubungan industrial, manfaat bagi tenaga kerja terhindar PHK, hilangnya kecemasan dan meningkatkan percaya diri, mengatasi dampak-dampak kehidupan sosial. Pelaksana program Return to Work, program kembali bekerja, perusahaan atau tempat kerja bisa didukung oleh pihak ketiga seperti asuransi, SDM pelaksana, dokter yang memiliki kompetensi, spesialis okupasi, dokter dengan pelatihan khusus yang berkoordinasi dengan dokter spesialis lainnya, perawat kesehatan kerja, pembina kesehatan kerja, tugas ketiga lain, perlu kerja sama tim, diperlukan case manager. Proses kembali bekerja harus dilakukan segera mungkin. Segera dinyatakan dokter yang merawat oleh boleh beraktivitas kembali. Dari hasil penilaian lain layak kerja dapat diketahui kapasitas fungsional, keterbatasan fungsi dari segi medis dan tuntutan pekerjaan. Identifikasi hal-hal yang perlu dilakukan agar dapat kembali kerja. Untuk pekerjaan lain sementara, melakukan pekerjaan semula secara bertahap, modifikasi permanen pada pekerjaan sekarang, kesepakatan pihak pemberi kerja, pekerja, tim ketiga, seringkali juga melibatkan asuransi dan ahli hukum, identifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat, implementasi penyesuaian. Faktor penentu kembali bekerja, kapasitas fisik, kemampuan kerja, risiko, dan toleransi. Kapasitas kerja terdiri atas komponen kekuatan, fleksibilitas, dan daya tahan. Ketiga hal tersebut relatif dapat diukur, fokus terutama pada bagian tubuh yang mengalami gangguan fungsi dan atau anatomis. Kapasitas kerja tidak ditentukan oleh diagnosis penyakit, harus dinilai secara individu. Risiko kemungkinan cedera pada pasien, teman kerja, dan lingkungan bila pasien melakukan pekerjaannya. Risiko dalam hal ini berarti kemungkinan terjadinya cedera lebih besar dibanding ketika pasien sehat. Penilaian risiko dilakukan berdasarkan bukti atau konsensus yang ada, situasi kerja setempat, dan pengalaman atau ekspertise dokter. Risiko meningkat apabila merupakan penyakit akibat kerja. Toleransi itu penilaian terhadap kesediaan pasien untuk kembali bekerja kembali meskipun masih ada rasa sakit atau ketidaknyamanan.
Kesediaan tempat kerja untuk menerima kembali pekerja dengan disabilitas tertentu, seringkali hal ini yang menjadi penghambat untuk bekerja kembali segera. Toleransi seringkali harus dibangun untuk implementasi program kembali bekerja. Contoh kasus pasien multilingual reconstruction knee, Dijkstra, 3 minggu pada operator forklift. Pasien dilakukan operasi lutut kanannya pada tanggal 3 Desember 2019 dan dirawat selama 4 hari di rumah sakit. Dianjurkan dokter untuk istirahat pasca operasi selama 2 minggu. Hingga saat ini pasien sudah melakukan kontrol sebanyak 2 kali dan telah melakukan fisioterapi sebanyak 12 kali, 3 kali per minggu. Saat ini pasien berjalan dengan menggunakan alat bantu berupa tongkat ketiak di kanan dan kiri. Gerakan sendi lutut masih terbatas, belum dapat menekuk 90 derajat. Gerakan sendi pergelangan kaki terbatas, tidak dapat digerakkan ke atas dan diharuskan menggunakan alat penyangga atau fraktur knee brace saat berjalan dan tidur malam. Alat penyangga tersebut membuat kaki kanannya selalu dalam posisi lurus, sendi lutut full ekstensi, sehingga pasien terkadang merasa pegal dan nyeri pada kaki kanannya, terutama saat banyak berjalan dan aktivitas tidak dapat berjongkok. Aktivitas sehari-hari pasien dibantu oleh kakaknya, terutama saat ke toilet, mengambil makanan, dan lain-lain. Bulan lalu, 17 Oktober 2019, saat itu tulang paha kaki kanan tertendang dengkul temannya dan seketika pasien merasa sangat nyeri dan baal pada kaki kanannya. Serta terlihat adanya perubahan bentuk pada sendi dengkulnya. Pasien tidak dapat berjalan, kemudian dibawa ke rumah sakit bekerja. Atas permintaan keluarga saat itu diminta dipulangkan dari rumah sakit dan menjalani pengobatan alternatif ke tukang urut. Pasien melakukan perawatan selama 5 hari di tempat pengobatan alternatif tersebut dan diurut sebanyak 5 kali. Sepulangnya dari sana, menurut pasien, dislokasi pada sendi lututnya sudah kembali normal, hanya terasa sedikit ngilu untuk berjalan. Pasien sudah masuk kantor, dapat berjalan tanpa alat bantu. Kemudian oleh dokter perusahaan dilakukan pemeriksaan ronsen dan dirujuk ke rumah sakit Awal Pros. Dokter spesialis ortopedik di sana dilakukan MRI dan EMG dan harus dilakukan operasi 2 kali, namun karena tidak mendapat persetujuan dari perusahaan, pasien insentif berobat ke spesialis ortopedik rumah sakit lain dan dikatakan dapat melakukan hanya 1 kali operasi. Nah, jadi kita nilai ya, kelayakan kerja ditentu worknya, deskripsi pekerjaannya, perbedaan operator forklift, warehouse assembly, 3 tahun, waktu kerjanya berapa, uraian tugasnya ya, uraikan apa saja, tuntutan pekerjaan, job demand, aspek klinis, kapasitas fisik, mobilitas, kekuatan otot, yang aspek motorik, keterampilan dasar halus, fungsi lokomotor, aspek lingkungan kerja, penginderaan, pengaruh obat-obatan, dan aspek ergonomi. Lalu kondisi kesehatan pekerja, keadaan umum, kemudian aspek fisik, motorik, psikologis, lingkungan kerja, penginderaan, dan pengaruh obat-obatan, ergonomi, prognosis penyakit, short term outcome, multi ligament injury, memang sudah nih, spesies ini dicantumkan referensi pembacaan kita, lalu status kecacatan, impairment, disability, dan handicap, risiko, toleransi, penentuan status layak kerja, tidak layak kerja sementara sebagai operator forklift selama 9 bulan. Lalu program kembali bekerja yang direkomendasikan menempatkan pasien pada petugas administrasi di assembly. Tugas utama membuat surat jalan, mengevaluasi sheet, dan membuat laporan. Evaluasi RTB akan dilakukan 9 bulan kemudian dengan harapan pasien telah menyelesaikan seluruh tahapan fisioterapi yang harus dijalaninya. Sudah dapat berjalan tanpa alat bantu dan kekuatan motorik, kaki kanan telah normal, kembali normal dengan rom tidak terbatas. Ya, lalu ini kita masukkan lampiran dari jurnal. Ya, jadi program kembali kerja penting bagi pekerja dan bermanfaat bagi pemberi kerja. Untuk pengembangan dan implementasi program kembali kerja dibutuhkan kerja sama tim yang baik. Kompetensi dokter yang dibutuhkan, diagnosis penyakit akibat kerja, penentuan layak kerja, dan pengembangan program kembali kerja.